Masukkan benih ke dalam lubang yang telah disiapkan. Buatkan para-para atau acir untuk penyangga tanaman. Tanaman umur 1 sampai 1,5 bulan, berikan pupuk urea, TSP, dan KCl dengan perbandingan 1:2:2 sebanyak 40 gram tiap tanaman. Serta memberikan kompos atau pupuk kandang yang telah jadi sebanyak 2 hingga 3 kg per tanaman. Berikan kantong jaring agar buah yang besar tidak turun dari batangnya. Selain untuk disayur, buah beligu bermanfaat antara lain mampu melawan radikal bebas, membantu mencegah flu, obat migrain alami, berperan dalam metabolisme energi, membantu menjaga kesehatan pencernaan, baik untuk kesehatan jantung, menjaga fungsi kognitif, merangsang pembentukan kolagen, membantu menurunkan berat badan, detoksifikasi tubuh, untuk demam, dan untuk penyakit tifus. Thank you.